pagi hari tanggal 14 Mei ini, di mana kerusuhan besar melanda Jakarta dan sekitarnya, melahirkan fitnah terhadap Prabowo sebagai dalang dari kerusuhan. Fitnah pun berkembang hingga rumor bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta terhadap Presiden Habibie. Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik kerusuhan ini masih ada sejumlah pertanyaan yang belum bisa dijawab. Misalnya, kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan? Karena waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI, Bapak Jenderal Wiranto, itu membawa sejumlah jenderal-jenderal penting pergi ke Malang, termasuk Pak Prabowo sebagai Pangkostrat. Nah, di tengah krisis, jenderal-jenderal justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu penting, yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari divisi 1 ke divisi 2 di Kostrat. Ini sama sekali acara yang seremonial, yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis, Letnan Jenderal, itu berusaha untuk mencegah ini. Dengan berusaha menelpon beberapa kali, sampai 6-8 kali, ke Pak Wiranto, agar tidak perlu datang ke Malang. Karena ini Jakarta, ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri, yaitu sedang dalam kunjungan di Mesir. Ya, itu saya kira kalau tuduhan itu saya kira sangat-sangatlah tidak tepat, dan mungkin juga ada kecenderungan yang mungkin ingin menjatuhkan beliau. Karena terus terang pada waktu 98, apabila beliau itu mau kudeta, katakanlah seperti mau kudeta, apa susahnya sih kita? Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini. Kostrat, Marinir, dan Kopassus. Setelah menjadi sasaran hujatan berbulan-bulan, akhirnya Prabowo pergi ke Yordania. Kebetulan kenapa Yordan? Waktu itu Pangeran Abdullah adalah komandan pasukan khusus dari Yordan yang memang teman beliau. Dan akhirnya Prabowo tinggal di Yordan itu selama lebih dari 1 tahun, bertemu dengan banyak orang, belajar bisnis dan sebagainya. Jadi itu bukan pengasingan, tapi berusaha untuk menghindari fitnah. Pak Suryo, dengan statement dari Pak Wiranto sore ini, Bapak terkejut atau bagaimana Pak? Atau justru mengamini, ini terbuka? Kalau dengan Pak Wiranto itu, saya nggak terkejut, karena emang dia dari dulu kan tukang bohong dan suka apa ya, kayak kutu loncat gitu loh. Zaman Pak Harto dia cari makan di situ, dapat pangkat jenderal. Pak Harto jatuh, lompat ke Habibie, jelek-jelek Pak Harto. Belakangan lagi, begitu ganti ke Gus Dur, lompat lagi, terus baru ketahuan sama Gus Dur kalau dia brengsek, makanya dia dipecat jadi Menko. Selayaknya, sudah sepantasnya dalam polemik saat ini, Pak Wiranto sebagai Panglima TNI saat itu dan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional, kesempatan ini sebaiknya digunakan Pak Wiranto, bahwa Pak Wiranto juga ikut bertanggung jawab. Dan hasil dewan kehormatan perwira ini sudah dibawa ke DPR. Dan di DPR ini oleh Pak Ibu Elza tadi dinyatakan dokumen itu tidak berlaku kuat untuk sebagai landasan hukum, dan menyatakan Pak Prabowo dinyatakan tidak bersalah dalam pelanggaran HAM. DPR sudah menyatakan dia tidak bersalah. Jadi hasil Dewan Kehormatan Perwira kalau memang benar itu adalah abal-abal. Untuk itu diketahui. Jabatan saya sudah tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima ABRI. Kalau seorang Panglima sesat seperti itu kan jadi kacau. Nggak masalah itu dia ngomong apapun juga. Karena di Banyumas ini, Dewan Kehormatan Pensiunan, pimpinan kopral-kopral pensiunan itu nggak nganggap dia pensiunan lagi karena bikin malu nama Purnawir. Pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrat menimbulkan banyak spekulasi. Meskipun demikian, Prabowo menerimanya tanpa menyalahkan pihak manapun. Ketika itu, Prabowo mengatakan, "Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia.
setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia.